محمد وعلى آل سيدنا محمد dengan bismillah kami mulakan alhamdulillah kami sertakan salawat salam kami aturkan Nabi keluarga sahabat ikutan sekumpul komplek rohong namanya kitab dan zikir salawat dibaca terang cahayanya inari majlisnya terjurah banyak rahmat Tuhannya kumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekhuna Zaini min ta'limnya berbagai ilmu diajarkannya segala ilmu fardhu ainnya tauhid dan fiqih juga tasawufnya semoga Allah balas jasanya duhai guru yang kami engkau mendidik bimbing ruh kami engkau lah pewaris nabi-nabi yang berluaskan sunnahnya nabi cahaya sekumpul Allah masyurkan berbagai ulama habaib datangan berbagai penjuru dunia datangan maka hablamu tak ketinggalan seorang ulama Allah kompletkan suaranya merdu wajahnya tampan tinggi badannya indah menawan siapa gajahmu tunduk dan sofaan musalla raudhah tempat ngajarnya bermacam ilmu serta wiridnya sebagai ulama ikut nabinya yang Islam padanya amat banyaknya beliau keturun beliau terkenal murah hatinya murah harganya sosial hatinya setiap tamu dan yang mu'allafnya diberinya duit dengan kasihnya masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya hasilnya puas banyak dapatnya berkah ilmunya berkah gurunya sekumpul masyur terbanyak muridnya lebih 10.000 orangnya terlebih-lebih waktu maulidnya kompleks sekumpul tak memuatnya beliau keturunan Syekh Arsyadnya batu kelampayan itu masyurnya betapa senang hati batunya lihat cucunya dengan suksesnya pengajian sekumpul membawa berkah akhirat berkah dunia pun berkah ojek dan taksi beca pun berkah inilah majlis pembawa rahmat beliau ulama bukan umara bahkan umara datang padanya duduk bersimpuh dengan dengar ta'limnya bersih politik menunggu agama
Beliau terkena karismatiknya, pejabat negara, bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bebat jam rintangan dihadapinya, segala fitnahan bagian padanya, diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negeri yang fana, setiap kurang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Raudhah maqamnya. Orang yang saleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan kotaknya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mengsalatkan sampai barang kamarnya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Dibagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyur khabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama, wafatnya Nabi penutup rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul, engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di surga, berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan, wasilah engkau di kubur nyaman, nerima balasan jazaul ihsan.
belum wafat engkau sempatkan berikan kami terbaik amalan paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya, siapkan beliau dalam surganya, semua dosanya hilangkan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, segala warga dan jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kami kumpulkan dalam surgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhuna Zaini ma'as-salihin wal-awliyai. Di sini syair manaqib berhenti dari Al-Bakir Abdul Hakimi, hanya ngamalkan hadisnya Nabi, salah dan khilaf mohon maafi. Ya Zaini, anta khabib.
karena Allah yang bukalah semua geretaka dunia. Ya syaikhana ya anta Allah Allah. Nasihatnya moga Allah ampuni dosanya, minta doa dengar ta'limnya moga Allah berikan taufiknya. Thank you.
beriman. Mohon sudahkan ya Allah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Malamun, ya Indahullah. Inna al-Muzik, inna al-Qadiyahu. صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.